YouTube channel Archbishop. Kali ini Archbishop tetap dibahas di ZX25R. Apa sih yang beda? Nih, knalpotnya beda lagi. Banyak yang request. Kemarin udah Akra, udah R9, udah Thermic juga udah. Sekarang Leofin. Leofin ini asli original Itali. Jadi yang karbon-karbon hitam ini nih asli nih dari Italia nih, impornya. Selain yang tipe karbon ini, banyak juga tipe-tipe lainnya. Kita nanti akan review dan ulas satu persatu apa aja tipe-tipe dari Leofin dan yang pasti bisa cocok di ZX25R ini. Oke, stay tune terus di YouTube channel Archbishop. Balik lagi di RSP Channel. Hari ini kita akan khusus mereview khusus untuk di knalpot Leofin ZX25R. Kalau lagi ZX25R, motor viral yang saat ini masih hot-hotnya. Teman-teman bahkan juga masih pada inden. Lumayan sih udah pada dapat sih dari Jakarta lebih banyak, tapi untuk daerah masih sangat terbatas sekali. Ini salah satu pilihan knalpot ya, Leofin. Leofin yang kita pakai di sini adalah LV Pro Carbon. LV Pro Carbon dengan underbelly. Suaranya benar-benar bulat banget, bass banget, mantap banget. Dia juga dapat model, dua model. Jadi mau modelnya tipe underbelly atau mau modelnya naik sedikit ke atas, dia bisa sesuaikan karena dia punya mid pipe-nya sendiri. Dapat loh, Bro. Kemudian bahan dasar karbonnya ini benar-benar membuat kaki kita aman, nggak panas sama sekali. Kena ya, anget-anget dikit doang lah, tapi nggak melepuh. Berbeda dengan bahan-bahan stainless lainnya yang kena kaki pasti melepuh. Yang udah nggak sabar suaranya, tahan bentar, sabar dikit. Kita akan lihat. Di depannya ini dia gunakan dari R9 Drake dipakai kerjasama dengan Leofin, karena Leofin di sini masuk ke Indonesia memang silencer only. Oke, dia silencer only, dia masuk, kemudian dia kerjasama dengan R9 untuk bikin headernya. R9 Drake dengan diameter 55, plug and play langsung. Mantap banget, Bro. Karbonnya juga benar-benar karbon original ya. Bukan karbon stiker, bukan karbon lapis kayak biasa, benar-benar karbonnya bagus banget ini. Selain seri LV Pro Carbon ini, dia ada seri yang lain juga. Ada seri GP Corsa. GP Corsa mungkin beberapa temen udah pada tahu. GP Corsa ada yang Evo, ada GP Corsa yang Evo Short, ada juga ada GP Corsa yang model lama tetap ada, tapi dia karbonnya matte. Oke, dia yang terbaru karbonnya sudah matte. LV1 Mini ada juga. Untuk harga yang ini, dia full system ya, kita bantol dengan harga 13 juta rupiah. Lebih terjamin, lebih murah. Dia full system, dapat mid pipe, jadi bisa dua model karbon asli. Untuk seri-seri yang lainnya ada juga pilihannya, nanti kita akan tulis di bawah di sini harga-harganya.
Oke, lanjut aja. Kita langsung tes suaranya ya. Biar nggak lama-lama lagi. Tadi kita udah lihat sedikit cuplikan bonus clip. Oh ya, satu lagi bonus. Nih, hoodie ini bonus loh. Setiap pembelian Leofit series khusus untuk ZX 25R dapat hoodie keren ini nih. Tulisannya juga ZX 25R. Stok terbatas, jadi cepet-cepetan ya. Gak banyak loh. Ini keren banget loh. Oke, ditunggu bagi teman-teman yang mau order langsung ke Artspeed Shop. Telepon, langsung kontak CSS kami. Jangan pakai lama, stok terbatas ya. Hoodie-nya ya. Knalpotnya mah banyak, tenang aja. Oke, thank you for watching. And don't forget for subscribe. Thank you.